putra Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Galaskai Ardiansyah terekam kamera terus menangis saat menjalani perawatan medis. Dalam video yang beredar, tangis Galaskai Ardiansyah pecah dan terus memanggil sang ibu. Galaskai Ardiansyah menangis dan berteriak memanggil mama saat digendong oleh seorang wanita. Dalam video yang beredar, Galaskai Ardiansyah tampak digendong oleh seorang wanita yang merupakan rekan Vanessa. Galaskai Ardiansyah diketahui menjalani perawatan di IGD RSUD Kertosono. Dalam rekaman, Galaskai Ardiansyah terlihat sedang mendapatkan perawatan medis karena luka di bagian mata yang dideritanya. Saat diobati, Galaskai Ardiansyah tak berhenti menangis. Ia terus meronta dan memanggil sang mama, Vanessa Angel. Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Perawatan RSUD Kertosono, Slamet Mujiono menjelaskan bahwa Gala mengalami luka ringan. Milano Lubis, kuasa hukum Vanessa, sebelumnya juga menjelaskan bahwa kondisi Gala baik. Hanya saja, Galaskai mengalami luka ringan yakni memar di bagian kepala. Diketahui, kecelakaan maut terjadi di Tol Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis, tanggal 4 November tahun 2021, hingga menewaskan Vanessa Angel dan sang suami Bibi Andriansyah. Insiden kecelakaan tunggal tersebut diduga terjadi lantaran sang sopir mengantuk dan hilang konsentrasi. Hal itu membuat mobil banting setir ke kiri dan menabrak beton pembatas jalan.